بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Halaman 18. Bab yang ke-17. Ya, halaman 18, bab yang ke-17. Ya. Babu da'watil walidain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Babu da'watil walidaini. Ini bab doa dua orang tua. Artinya doa orang tua itu kabul, manjur. Baik yang baik maupun yang buruk. Ya, baik doanya itu baik ataupun doanya buruk, kabul. Maka oleh karenanya kita sebagai orang tua jangan sampai doain anak kita yang buruk sekalipun kita lagi marah. Jangan. Karena pasti kita nyesel kalau umpama anak kita ntar celaka. Karena doa kita kabul. Jadi jangan sampai sekesal-kesalnya kita, kita sumpahin anak kita. Doain tuh sumpahin. Doa yang buruk tuh namanya sumpahin. Jadi sekesal-kesalnya kita sabar. Sabar. Nah, kita lihat di sini. Nanti ada. Wa bilai qala haddatsana Mu'adz bin Fadalah taqala haddatsana Hisyamun an Yahya wa bin Abi Katsirin an Abi Ja'farin annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatin. Ada tiga doa yang diijabah. Lahunna bagi yang tiga itu la syakka fihinna, tidak ada keraguan akan diijabahkan doanya. Jadi enggak ada keraguan, enggak diijabah. Da'watul mazlumi, pertama doa orang yang dizolimi. Jadi kalau ada orang kita zolimin, dia sumpahin kita atau sumpah doa yang jelek, itu doanya kabul. Makanya kita kalau lagi musafir itu ada minta supaya kita dilindungi dari doa yang orang dizolimin. Jadi jangan sampai kita zolimin orang. Orang kita zolimin, mulut kita pedas umpama sehingga sakit hatinya, lalu orang itu sumpahin kita biar lidahnya masuk ke dalam. Ntar bisa masuk ke dalam lidahnya. Jadi jangan sampai kita zolimin orang. Kedua, wada'watul musafiri, doa orang yang bepergian. Nah, kalau kita lagi bepergian, minta sama Allah dah. Apa yang kita minta, apa yang kita kepengen, ijabah doa kita insya Allah. Yang ketiga,
wadakwatul walidain ala waladihima, doa dua orang tua kepada anak keduanya. Jadi doa orang tua kepada anak keduanya. Ibu jangan kurang-kurang, bapak jangan kurang-kurang doain buat anak. Anaknya lagi sekolah, anaknya lagi pesantren, anaknya lagi apa gitu ya, pengen pergi, doa. Dan kita punya orang tua, jangan lupa minta doa sama orang tua. Doanya lebih hebat daripada duitnya. Doanya lebih hebat daripada duitnya. Berapa banyak orang enggak minta duitnya, dia minta doanya aja. Justru yang begini banyak yang jadi. Kenapa? Karena ketika dia enggak dimintain duit tuh orang tuanya, ya Allah, tuh orang tua ngenes sama anaknya. Dengan ngenesnya orang tua sama anaknya, doanya sedoa-doanya. Ya Allah, anakku lagi ini, ya Allah, jadiin, ya Allah, selamatin, ya Allah. Tapi kalau ada anak minta duitnya doang, ngeselin, lupa doain dah. Makan kadang diapain tuh anaknya. Jadi jangan sampai kita enggak minta doa sama orang tua, dan kalau kita jadi orang tua jangan sampai enggak doain anak kita, dan jangan sampai doain anak yang buruk. Nah, ada kisah doain anak yang buruk itu ijabah, dan kita jangan sampai melakukan itu. Hadisnya wabillahi qala haddatsana Iyas haddatsana wabillahi qala haddatsana Iyas bin Walid qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Muhammad bin Is'aq an Yazid bin Abdullah bin Qusayt an Muhammad bin Syarahbila akhi bani Abdiddar an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun, tidaklah berbicara oleh seorang bayi, minan nasi, daripada manusia, fi mahdin, pada waktu buayan. Buayan masih kecil, ayunan, maksudnya masih kecil, masih bayi. Illa Isa, illa Isa ibn Maryam, kecuali Isa, Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wa sahib Juraij, dan sahib Juraij. Qila, dikatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahib Juraij, apa itu sahib Juraij? Qala, Rasul menjawab, fa inna Juraijan, sesungguhnya Juraij kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu, adalah Juraij itu seorang pendeta, ya, seorang yang ibadah, fi sawma'atin lahu, di tempat ibadahnya. Jadi Juraij ini seorang yang rajin ibadah, ibadah terus, sembahyang terus dia di tempat ibadahnya, rajin sembahyangnya, rajin ibadahnya. Wa kana ra'iya baqarin. Alhamdulillah. Ya'wi ila asfali sawma'atihi, dan ada pengembala sapi yang berteduh kepada di bawah, ya,
wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfala sawma'atihi. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali sawma'atihi, dan ada seorang pengembala sapi berteduh ke bawah tempat ibadahnya. Wa kana timra'atun, dan ada seorang perempuan min ahlil qaryati, daripada ahli suatu kampung, penduduk kampung, takhtalifu ila ra'i, sering datang ke pengembala itu. Fa'atat ummuhu yauman, lalu datang oleh ibunya satu hari, ibunya Jurayj datang. Faqalat ya Jurayj, lalu berkata ibunya, wahai Jurayj, wa huwa yusalli, dan Jurayj sedang sholat. Jadi ibunya Jurayj datang ke Jurayj. Jurayjnya lagi sembahyang. Faqala fi nafsihi, kata ibunya, wahai Jurayj, padahal Jurayjnya lagi sembahyang. Kata Jurayj dalam dirinya, dalam hatinya, wa huwa yusalli, dia lagi salat. Ya ummi wa salati. Ibu, aku penuhi ibu, panggilan ibuku, apa salatku. Faro'a ayyusira salatahu, lalu ia berpendapat dalam hatinya bahwa ia mengutamakan salatnya. Jadi ibunya, panggilan ibunya enggak dipenuhin. Summa sarakhat bihi saniyata, kemudian berteriaklah ibunya yang kedua kali. Faqala fi nafsihi, berteriak lagi tadi, manggil dia, ya Jurayj. Kemudian faqala fi nafsihi, Jurayj berkata lagi dalam hatinya, ummi wa salati, aku penuhi panggilan ibuku atau salatku, ya, dan salatku, ibuku, salatku, maksudnya aku penuhi panggilan ibuku atau salatku. Faro'a ayyusira salatahu, lalu ia berpendapat bahwa ia mengutamakan salatnya, dia enggak penuhin panggilan ibundanya, dia diam aja, dipanggil ama ibunya diam aja. Summa sarakhat bihi salisata, kemudian ibunya berteriak lagi, panggil Jurayj, eh Jurayj. Yang ketiga, faqala, lalu Jurayj berkata lagi dalam hatinya, ummi wa salati, aku penuhi panggilan ibuku atau salat, tetap salat. Faro'a ayyusira salatahu, lalu ia berpendapat dalam hatinya bahwasanya dia utamakan salat, ibunya enggak dipenuhin panggilannya. Falamma lam yujibha, maka tatkala Jurayj tidak menjawab panggilan ibunya, qalat, ibunya ngomong, la amatakallahu ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil mu'mas mu'masati, katanya. Jadi ibunya kesel lalu sumpahin Jurayj. Kata ibunya, wahai Jurayj, disumpahin, ya, semoga Allah Ta'ala tidak matikan engkau sampai engkau melihat muka pelacur. Jadi ibunya kesel lalu sumpahin anaknya. Ini doanya kabul ntar nih. Jadi kita jangan sumpahin anak sekesel-keselnya kita.
Suman sorofat. Kemudian ibunya berpaling pulang. Fa'utiyal maliku. Ya, kemudian didatangkan kepada raja bitilkal mar'ati, perempuan itu, waladat, yang telah melahirkan. Faqala, lalu raja berkata, ya, ini ceritanya yang ringkas cerita nih ya, singkat cerita. Mimman, dari siapa ini hamil perempuan? Jadi ada perempuan didatangkan kepada raja, ya, hamil, ada anaknya, ya, hamil, ada anaknya. Qalat, min Juraijin, kata perempuannya, dari si Juraij. Qala, asa'ibu sawma'ati, kata raja, apakah Juraij yang punya tempat ibadah itu? Qalat, na'am, iya. Iya. Qala, uhdumu sawma'atahu wa'tuni bi'i, kata raja, hancurkan tempat ibadahnya. Kesal ya. Ya, maksud tukang ibadah begitu, hancurin, marah ya. Wa'tuni bihi, datangkan dia kepadaku. Jadi dia raja suruh anak buahnya tentunya ya. Fadarabu sawma'atau, lalu mereka orang-orang itu yang di sekitar yang diperintahkan raja memukuli, roboin lah ya. Ya, merusak akan tempat ibadahnya. Ya, bil fausi, dengan kampak. Bil fuusi, dengan kampak. Jadi tempat ibadahnya dikampakin, rupanya tempat ibadahnya ini kayu. Nih, tampang doang ibadah nih, ya, kampakin semua. Hatta waqa'at, sehingga tempat ibadahnya roboh. Faja'alu yada'u ila unuki bijabalin bihablin. Lalu mereka menjadikan tangannya ke tengkuknya, bihablin, dengan tali, jadi diikat, ya, diikat Juraij, diikat sama mereka, tangannya di belakang menuknya, di tengkuknya. Suman tuliko bi'i, lalu Juraij dibawa. Famarra bihi alal mu, ya, alal mu masati, ya, faraahunna, lalu ia lewat di depan pelacur-pelacur. Jadi rupanya banyak pelacur di situ. Juraij pun melihat pelacur-pelacur itu. Fatabassama, Juraij senyum melihat pelacur. Wahuna yanzurna ilaihi finnasi, dan pelacur-pelacur itu pun melihat Juraij. Nah, dan pelacur-pelacur itu melihat Juraij, ya, di banyak, di orang-orang lagi dibawa. Faqala al-maliku matas umu hazihi, lalu berkata raja, apa sangkamu ini? Qala matas umu, Juraij berkata, ya, apa sangkamu, nanya lagi. Qala tas umu, kamu menyangka anna waladaha minka, kamu menyangka bahwa anaknya itu dari engkau. Kamu menyangka bahwa anaknya itu dari engkau. Apakah ini anaknya dari engkau? Qala anta taz'umina, ya, kata pelacur itu, ya, engkau menyangka aku yang lakukan itu. Qalat, na'am, iya, kata Juraij. Qala anti taz'umina,
engkau menyangka aku yang melakukan itu? Qalat, kata perempuan itu, na'am, iya. Ini adalah hasil daripada kamu. Qala, kata Juraij, aina hadza shaghir? Mana anaknya? Jadi rupanya anaknya sudah lahir. Mana anaknya? Qalu huwa za fi hijri. Mereka orang-orang berkata, dia ini fi hijriha, di pangkuannya nih anaknya nih. Di pangkuannya nih. Fa aqbala ali. Lalu ia menghadap kepadanya, Juraij datang kepada anak itu. Faqala man abuka? Lalu ia bertanya, siapa bapak engkau? Qala ra'il baqari. Bapakku itu adalah pengembala sapi. Satu riwayat, Juraij karena tukang sembahyang disuruh begini, beliau sembahyang dulu. Sebentar, aku sembahyang dulu. Ya. Di dalam kitab Dardir, beliau sembahyang dulu. Rapi sembahyang, diparahin, mana anaknya? Mana anak yang kamu kata hasil zina daripada saya? Mana anaknya? Ini Juraij, diparahin, diteken perutnya. Diteken perutnya sambil bertanya, ma abuka, siapa bapak kamu? Bapak ini siapa? Ini ibu kamu nuduh saya yang zina nih, sama ibu kamu. Bahasa kita begitu. Qala ra'il baqari, pengembala sapi. Qala al-maliku, lalu berkata Malik, ini ceritanya singkat nih. Ana ja'alu, jadi Malik rajanya baru sadar kalau yang ngerjain bukan Juraij. Anak kecil ngomong pasti orang percaya. Bayi ngomong percaya. Karena bayi umumnya kagak bisa ngomong. Ini bisa ngomong. Kata raja, ana ja'alu sauma ataka min za'abin. Kami tadi kan tempatnya udah dirusak. Nah, kata raja, raja pengen ganti nih. Kami akan jadikan tempat ibadahmu terbuat dari emas. Qala, jawab Juraij, la, enggak, jangan, enggak usah. Qala, berkata lagi raja, min fidatin, dari perak, gimana? Masya Allah. Jadi raja saking bersalahnya, pengen gantiin pakai emas. Loh, kalau pakai emas gimana tuh ya? Masjidnya dibangun pakai emas gimana? Pakai perak. Juraij enggak mau. Qala fama naj'aluha? Lalu kata raja, lalu dengan apa kami akan buatin lagi tempat ibadahmu? Tempat ibadahnya itu. Qala rudduha kama kanat. Kata Juraij, kembalikanlah sebagaimana yang ada kemarin, yang dulu ya. Qala famal ladzi tabasamta. Ini cerita singkatnya ya. Lalu dibikinin tuh ya tempat ibadahnya yang seperti dulu, yaitu pakai kayu. Lalu raja ini ngelihat Juraij senyum-senyum. Rajanya heran, ngapa ini senyum-senyum? Bukannya kesel rumahnya, tempat ibadahnya dirobohin, habis difitnah, kok senyum-senyum? Kata raja, nanya nih raja, apa yang membuat engkau tersenyum? Juraij, kalau kita kan marah kalau begini harusnya. Ini senyum-senyum, ada apa senyum-senyum? Qala amran arabtuhu adrakni da'watu ummi summa akhbarahum.
Dia jawab, aku telah mengetahui akan satu perkara. Aku telah mendapati doa ibuku. Kemudian dia khabarkan kepada mereka. Jadi ibunya pernah sumpahin dia waktu dia lagi sembahyang. Ceritain itu. Saya waktu itu lagi sembahyang, ibuku panggil-panggil aku sampai 3 kali. Namun 3 panggilan itu aku tidak penuhin, tapi aku tetap sholat. Kemudian ibuku sumpahin aku, wahai Juraij, Allah tidak matikan engkau sampai Allah perlihatkan kepada engkau muka seorang pelacur. Ah, ternyata benar doa ibuku. Ini aku dapati ya doa ibuku. Ya Allah, minta ampun dari yang ini. Dari sini, ibu bapak ibu, jangan kita doain ya buruk buat anak kita. Walaupun kita lagi anak kita lagi benar lagi sembahyang, itu doa kita ijabah. Ini Juraij, sesungguhnya Juraij, ya, dia ini adalah orang ahli ibadah, jadi bukan ahli ilmu. Jadi beda tuh ahli ibadah sama ahli ilmu. Kalau ahli ilmu itu dia batalin. Kenapa? Karena dia sembahyang sunat. Diceritakan dalam kitab Dardir itu sholatnya sholat sunat. Kalau sholat sunat dipanggil sama ibu, nah, sholat sunat hukumnya sholat sunat, hukumnya sunat. Kalau panggilan ibu hukumnya wajib. Jadi seharusnya penuhi panggilan ibu karena dia wajib. Nah, karena Juraij ini ahli ibadah, jadi enggak tahu tentang itu. Jadi kita ya ahli ibadah biar ngerti ilmu, jangan sampai kita enggak ngerti ilmu. Jadi ahli ibadah jangan sampai kagak ngaji, ngaji biar banyak. Ngaji biar banyak. Ngaji pakai kitab. Jangan ceramah doang, jangan. Mau ceramah doang enggak? Enggak runtut judul-judulnya, enggak banyak. Paling itu-itu juga. Dan tenaganya cuma satu. Yaitu orang itu. Ya. Iya kalau dia benar ya, kalau jika enggak benar ya. Nah, kalau kita pakai kitab tenaganya banyak. Tenaganya ulama ini. Jadi kita baca kitab ini, Pak. Ini sesungguhnya ya, membawa keberkahan kitab ini. Dan sampai kepada beliau nih yang kita baca kitab ini, kitab Imam Bukhari, sampai insyaallah kepada beliau ini. Beliau berasa. Ketika berasa, insyaallah beliau dikuburnya doain kita. Jadi tenaganya banyak. Energinya banyak. Masya Allah. Jadi kalau kita ngaji, hendaknya pakai kitabnya. Masya Allah, ini cerita sangat banyak pelajaran buat kita. Hendaknya kita jadi orang tua. Jangan sampai sumpahin anak kita. Sesakit apapun. Ya, mudah-mudahan anak kita semuanya soleh. Amin ya Allah. Dan doain anak kita, doain terus. Di sujud salat kita yang terakhir doain. Babu ardil islami 'alal ummi nasraniyati. Bab ya, mengajukan Islam kepada ibu yang masih beragama Nasrani. Jadi nawarin Islam kepada seorang ibu yang masih beragama Nasrani. Wa bilai qala hadatsana Abu Walidi Hisham bin Abdul Malik qala
Haddatsana Ikrimatu Ibnu Ammarin qala haddatsani Abu Katsirin As-Su'aimi qala sami'tu Abu Hurairah yaqulu ma sami'a bi a'adun ya'udiyun wala nasraniyun. Tidaklah mendengar denganku oleh seorang Yahudi dan juga tidak seorang Nasrani illa ahabbani, kecuali dia mencintai aku. Iya. Jadi ini orang sangat dicintai ya, oleh orang Yahudi dan Nasrani. Inna ummi, katanya, sesungguhnya ibuku kuntu uridu alal islami. Sesungguhnya ibuku, aku ingin dia itu untuk agar masuk Islam. Fata'ba, lalu dia enggak mau. Fakultu, lalu aku berkata kepadanya, kepada ibu. Fa'abat, lalu dia enggak mau. Fa'ataitu nabiyya, lalu aku datang kepada Nabi SAW. Fakultu, lalu aku berkata kepada Nabi. Udu'ullah ala fada'a. Do'alah engkau kepada Allah untuknya. Lalu ia berdoa. Jadi, ya, sahabat ini datang kepada Nabi, minta sama Nabi supaya doain ibunya agar masuk Islam. Lalu Nabi doain. Fa'ataituha waqad ajafat 'alaihal baba. Lalu aku datang kepadanya, kepada ibunya, dan sungguh ibunya telah menutup pintu atasnya, tutup pintu. Faqalat, lalu ibunya berkata, ya Aba Hurairah, wahai Aba Hurairah. Ini Aba Hurairah, ibunya Aba Hurairah, sahabat Nabi. Inni aslamtu, sesungguhnya aku sudah masuk Islam. Alhamdulillah, senang nih. Fa akhbartu nabiyya, lalu aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata, udu'ullah ali wali ummi. Nah, tadi kan udah masuk, sebelum masuk Islam minta doain supaya masuk Islam. Alhamdulillah kemudian masuk Islam. Udah masuk Islam, Abu Hurairah minta doa lagi sama Nabi. Udu'ullah ali wali ummi. Doalah engkau ya Rasulullah kepada Allah untukku dan untuk ibuku. Faqala, lalu Rasul berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nasi. Ya Allah, hamba engkau Abu Hurairah dan ibunya, cintailah ya, orang-orang kepada keduanya. Masya Allah. Ya Allah, cintailah orang-orang, buatlah orang-orang cinta sama keduanya, sama Abu Hurairah dan ibunya. Dan ini diijabah. Abu Hurairah banyak dicintai oleh kaum muslimin dan muslimat. Bahkan orang orientalis ingin menghancurkan Abu Hurairah. Abu Hurairah bersama Nabi cuma 3 tahun ya, kurang lebih dikit, 3 tahun lebih dikit. Tapi beliau meriwayatkan banyak hadis, ribuan hadis, lalu dikritik oleh orang orientalis. Tapi kaum muslimin dan muslimat membela beliau. Karena apa? Karena cinta. Jadi doanya Rasul dikabulkan. Ini artinya pelajaran diantaranya, kita boleh minta doa sama orang. Ya, kalau ini sama guru berarti dia, sama guru. Ya. Doain guru. Ya. Jadi kita jangan kurang-kurang minta doa sama siapa aja, apalagi sama orang tua, sama guru. Jangan sampai enggak. Minta doanya. Babu biril walidain ba'da mautihima.